Ya pemirsa, 4 ASN lingkup pemerintah Kabupaten Bungo rela pensiun dini demi memilih sebagai calon legislatif pada tahun 2019. 4 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo mengundurkan diri demi memilih pensiun dini untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat periode 2019-2024. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo, Raden Wahyu Sarjono mengatakan, ada 7 ASN yang memilih pensiun dini pada tahun 2018. Berbagai alasan diutarakan, salah satunya yakni memilih pensiun dini karena nyalek. Selain itu, terdapat ASN yang memilih pensiun dini karena fokus menjalankan usaha, serta beralasan tidak dapat bekerja maksimal karena alasan fisik. Namun disayangkan, Sarjono enggan menyebutkan sejumlah nama yang pensiun dini tersebut. Namun Sarjono menegaskan, pada tahun 2018 terdapat 180 ASN yang memasuki masa pensiun. 2018 ini memang ada beberapa orang yang mengajukan pensiun ini dengan berbagai tujuan. Tapi rata-rata untuk tujuan politis ada juga yang memang karena kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan lagi akhirnya dia memilih untuk pensiun ini ada juga. Ilham Jek TV melaporkan.